Hai guys, selamat kembali ke channel aku. So, hari ni aku ada konten menarik untuk korang. Hari ni kita orang nak buat quiz Q&A. Who knows who better? Aku kenal Nat lebih ke atau Nat kenal aku lebih? So, seperti yang korang ingat, kita orang dah pernah buat konten yang ni tau. Tapi ni macam part 2 lah. So, kalau korang nak tengok who knows who better yang kita orang buat for the first time, korang boleh klik dekat sini. Sini. Okay. So, the last time I menang banyak. So kali ni I nak you menang. I nak tengok. Ya ke tapi menang? Tapi masalahnya kena. Okay, tak apa. Kita tak cakap denda lagi apa lah. Okay, so before this, denda dia ialah kita orang kena tembak dengan pistol air tau. Tapi kali ni dia tak basah, tapi dia agak lebih kejam sedikit. Denda dia ialah kita akan kena lempang dengan ini. Okay, tadi waktu aku nak beli ni, dia ada macam-macam tau. Dia ni klasik. Ni kira aku dah paling baik ni aku ambil klasik. Sebab tadi ada flavor garlic lah, apalah. Aku macam, mantap juga kalau lempang nak pakai. Jangan lah, ni jerawat. Pedepah, bau garlic. Nah. Alah, lembut je ni, tak sakit lah. Sakit lah, benda yang lembik macam ni kalau kuat-kuat. Tak adalah, tak adalah lempang yang kuat-kuat. Disclaimer guys, bukan aku yang nak lempang Nat eh. Dia Nat yang nak kena lempang dengan benda ni. Dia cakap, mana dia? You yang cakap, I cakap ni you nak buat konten apa eh? Tortilla, tortilla. I cakap, weh dia ni nak sangat ni. You kena tortilla, aku bagilah. Dah. Jangan risau, kita orang takkan membazir tortilla ni. Takkan walaupun dah berlumur dengan Nat punya makeup, aku akan makan juga. So ada dalam 8 soalan seorang macam tu. Dan kita tengok siapa lagi kenal siapa. Siapa yang tak kenal pasangan dia tu, kau tengoklah ni, akan melekat kat muka dia. Okay, so kita start. You jangan kuat-kuat. Tak adalah, ingat nak lompat kuat-kuat ke. Okay, 1, 2 and 3. Okay, tanya dulu. Okay, soalan pertama. Berapa total video YouTube saya sekarang? Wuih. Wuih, I tak study tu sebelum test ni. Berapa total video I dekat YouTube sekarang? I'm so sorry. Sekejap, I bantai je. 27. Okay, okay, salah. Sorry. I bagi you chance 3 kali. Tak bagilah clue. Mana boleh? Banyak. Clue dia banyak. 40. Salah. Ih, panas je aku. Aku malah dendam je. Panaskan sekejap tu pula aku. Sekejap sampai berapa? 32. Sikit lagi. Last. 35. Apa ni satu soalan aku kena lempar 4 kali? Apa dia? 31. Okay. Azam sekarang tanya tak jadi lah. Berapakah tinggi I? Apa benda? Tak payahlah buat jenis macam tu. I nak praktis. Teruk sangat tu. Okay. Nah. Teka lah. 173. Okay, betul. Betul tak? Salah. Salah. 172.9. Betul kan 173 kan? Okay, betul. Ya. Yeah. Apa first binatang yang I pernah pet? Pet? You bela? Ke you pet? I bela. Hamster. Betul kan? Masa hamster tu, you tak kenal I lagi. Itu I cerita dekat you. Okay, ikan. Ikan laga. Nama dia Nezuko. Senang je. I percaya hantu ke tak? Percaya. Ya, betul-betul dengan yakin. Percaya. Okay. Betul ke? Betul. You tak percaya?
Eh, percayalah. Aku tak pernah kena kacau, tapi aku percaya. Bukan, aku tak percaya hantu, tapi aku percaya jin menyerupai hantu. Tak tahulah, cuba korang komen kat bawah. Korang percaya ke tak percaya hantu? Aku macam I interested nak tahu. Kau tak macam mana orang tu boleh kena rasuk jin rumah lah, jin bergegar-gegar semua-semua tu kan. Apa favorite flavor Auntie Anne's I? Seaweed. Betul kan? Senang sangat lah tu. Tak, I tahulah. Tak, bagi I tiga. Seaweed, cheesy turkey dengan caramel almond. Betul. Friend yang sangat apa ni? Prihatin. Prihatin ya. Dekat sekolah dulu, I pembuli atau I dibuli? Mana bagi keras ni? Bagi ni keras sikit. Tebal ni, nipis. Okay. You adalah pembuli. You bukan pembuli kan? You cerita you kuat lah apa semua. You tumbuk orang apa semua. Bukan ke? Mana ada air tumbuk orang yeah. semua? Salah. Okay, sekejap. Lepas eh, lagi. Tak lah. You... You salah. You lempang. Tak. Sakit ke? Tak, okay. Okay kan? Susah banyak. Make up dia melekat kan? Mana ada? Saya macam baik-baik je. Saya bully. I, tapi saya bukan bully. Saya menyakat kawan-kawan saya je. Bully lah tu. Tak bully. Ada seorang member saya dulu, dia gemuk. Saya suka magnetik dia. Kailah nakal, bukan pembuli. Siapa favorite saya dalam Marvel? Mudah. Spider-Man. Oi! Hui. Betul lah, you suka tengok Spider-Man. Tak, I tak suka kan. Hero, hero. Ya, yeah, I kan selalu cerita kat you I annoying tengok Spider-Man sebab dia degil sangat. Dia tak dengar kata. Doctor Strange. No. Iron Man. Tak. Betul. Basic I love lah Iron you Man. Ni basic no. lah. Berapakah bilangan subscriber I sekarang? 36.9. Tepi, tepi tangan. Berapa? 36.8. Oh, ya, sorry. Sebelah sini pula. 39.8. 37.1. Oi, apa ni? Soalan aku lah. Gatal kan dia lompat. Jadi gatal. Berapa? 37.2. Wow, subscribe guys, subscribe. Okay guys, terima kasih pada 37.2 orang tu. Wow, 37. 37.2 ribu orang. Thank you guys. Subscribe lagi guys. Aku teringin nak sampai 100k. Wow. Kalau makeup, produk apa yang I tak boleh kalau tak pakai? Atau kalau you ajak I keluar yang macam so sudden, apa produk apa yang wajib, wajib pakai tu untuk keluar? Yang lain tak pakai tak apa, yang ada je. Satu je. Mascara. Okay, next question. How do you know? I tahulah, I kan pro makeup. Mascara tu lah buat macam you nampak bersiap. Tak apa, lipstick tak pakai tak apa. Yang penting kena pakai mascara. Good job, good job. Senang lah, I dengar tu. You cakap makeup je, dia tahu mascara je pada. Apakah benda yang paling memalukan I pernah lalui? Banyak. Tak, ni paling, paling memalukan waktu I kecil dulu. Itu berat dan seluar. Betul ke? Aku dah cerita kat you ke? Kita berat dah keluar masa sekolah rendah. Tak, tak tepat, tak tepat. Kat mana? Sekolah agama. Kita berat dah tak tahan. Lepas kita berat dah keluar. You ingat benda tu? Ya, benda cerita you kata tu paling memalukan zaman ni sekolah. Macam lah, ingat benda yang memalukan. Nak cerita kat diorang ke? Cerita lah. Itulah, ha, cerita itulah. Kenapa you boleh berak dan semua. Tak ada, aku takkan cerita detail tapi itulah cerita dia. Apa favorite flavor ice cream I? Vanilla.
Salah. Jagung. Aku tagung. Nak marah. Ih, gantalah. Nah itu, matcha. Betul lah matcha. Matcha. Itu jagung. Ni. Salted caramel. Betul. Koyak guys. Nampak tu. Kuat gak lah. Sakit ke? Dia tak sakit, dia gatal. Kalau kita kahwin, I nak berapa orang anak? Eksklusif ni guys, soalan ni. Kita selalu lah cakap pasal dia. You cakap, I nak ni. Saya cakap ni cukup, banyak ni cukup. Dua. Okay, betul. Tak ni belajar tiga. Dua je nak bagi. Dua je lah. Nak lima. Saya nak lima anak saya. Kalau ramai, meriah. Dua tak meriah. Meriah. Nak lima. Dengar tak tu? Cakap kat siapa? Apa inspiration untuk baju final year degree I? KTM. Tak nak, I tak nak you sebut KTM je. But the thesis I punya. Ui, manalah aku nak tahu nama thesis kau. Punya nak lempang tu kan. Okay, betul KTM. I inspect daripada mana? Logo dia. Tol. Soalan terakhir. Okay. Sepanjang hidup I, berapa kali I pernah accident? Accident yang betul-betul accident yang memang fucked up ni accident lah. Bukan setakat langgar tiang, langgar pokok. Tak ada tu, tak kira. Dua. Tak, you gonna explain. Satu, you cerita kat I, you bawa motor. Bawa motor basuh handphone you kena curi. You minta tolong basuh handphone you kena curi. Basuh sini berdarah, kaki berdarah semua. Okay. Satu lagi, you nak balik rumah. Kawan you couple kereta you. Lepas tu you langgar Hilux ke apa tak dekat depan kereta you. Itu je I tahu. Okay, betul-betul. Itu dua je yang I ingat juga. Betul. Tapi dua lah. Betul, dua kali dua. Yang betul-betul accident teruk dua kali. Dua-dua tu memang tragis gila. Satu yang motor tu. Yang accident motor tu memang paling teruk. Lepas accident tu aku kena summon guys. Ha, kalau korang nak tahu lebih lanjut cerita tu, komen kat bawah, nanti aku akan cerita dalam separate video. Yang kereta rumah tu pula, ui. Dekat traffic light, aku tengah berhenti traffic light, depan aku ada kereta Mercedes. Macam tu, tiba-tiba tengah berhenti ni, tengah tunggu lampu nak hijau. Wah, Hilux dari belakang datang. Wah, boom. Boom, aku cup terlanggar Mercedes tu, kereta aku jadi separuh bye. Tapi betul. Alhamdulillah semua orang selamat. Kereta aku jadi burger kat tengah, tersepit. Itulah dua accident dia paling tragis. Tragis sekali. Ya, I nak tahu lah lempang you bila dia gulung. Oh, benda ni lah start keras. Oh! Sakit ke? Sakit. Sakit ke? Macam kena tumbuk. Okay guys. So kalau korang nak buat tortilla challenge ni, gulung dia. Gulung dia memang kedekah. Kedepang. Okay guys, dah habis dah soalan semua. So, hope korang enjoy tengok kita orang berlempang-lempang. Okay guys, so sampai sini je video kali ni. Thank you guys for watching. Thank you untuk yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kalau korang tak nak kena lempang ni, subscribe.